Halo, assalamualaikum Mas Bro. Berjumpa lagi di channel saya Cak Yuyung. Pada kesempatan kali ini Mas Bro, saya akan membuat desinfektan untuk menyemprot kandang DOD. Sebelum DOD itu datang, biasanya saya menyemprotkan desinfektan terlebih dahulu ke kandang box DOD Mas Bro. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya DOD itu terhindar dari penyakit, baik dari penyakit tetelo, penyakit flu burung, pilek, cekrek, dan lain-lain. Jadi tujuannya supaya terhindar dari penyakit itu Mas Bro. Jadi kita terlebih dahulu mensterilkan kandang box DOD sebelum DOD itu ada di kandang box. Kita harus mempersiapkan terlebih dahulu itu Mas Bro. Nah, bahan untuk membuat desinfektan Mas Bro, di sini saya menggunakan cairan soklin pemutih pakaian Mas Bro. Kemarin saya beli di toko sembako atau di Indomaret banyak. Ini Mas Bro, saya beli 5 botol. Ini masih ada plastiknya, masih baru. Per botol ini sebanyak 100 ml. Nah, untuk membuat desinfektan ini ya Mas Bro, saya menggunakan soklin pemutih dengan takaran perbandingan dengan air 500 ml banding 4 liter air Mas Bro. Ini Mas Bro, ini ukuran 5 liter. Biasanya saya memakai ini untuk mendesinfektan, untuk membuat desinfektan kandang. Sekarang kita campurkan. Pertama-tama jangan masukkan air dulu Mas Bro, kosong ya. Kosong. Sekarang kita masukkan soklin pemutihnya. Sekarang kita berikan air Mas Bro.
Jadi yang pertama itu masukkan sokin pemutihnya, baru air. Itu akan otomatis tercampur tanpa kita aduk, Mas Bro. Jadi sekali lagi, perbandingan sokin pemutih dengan air itu sokin pemutihnya 500 mililiter banding air 4 liter. Sekarang kita masukkan ke supplier. Kita masukkan ke alat penyemprot. Saya menggunakan tangki. Tangki ini biasanya digunakan untuk ngobat padi di sawah. Awas, hati-hati, Mas Bro. Oke, sudah. Sekarang tinggal disemprotkan ke kandang DOD. Nah, penyemprotan kandang box DOD-nya sudah selesai, Mas Bro. Jadi cara menyemprotkannya, disemprotkan per sudut-sudut kandang box. Di dinding-dinding, wodok-wodok, pokoknya disemprot semuanya, Mas Bro. Nah, kandang box sekarang sudah siap menerima kedatangan DOD karena sudah disemprot desinfektan, sudah disterilkan.
insya Allah angka kematian sedikit, Mas Bro. Oke Mas Bro, begitu saja informasi kali ini dari saya. Semoga informasinya bermanfaat bagi Mas Bro, dan jika itu bermanfaat bagi Mas Bro, silakan Mas Bro subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya Mas Bro, supaya Mas Bro bisa mengetahui update-update terbaru dari video saya. Oke Mas Bro, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.